bermalam sebentar sambil lalu mengambil kerikil yang kemudian akan digunakan untuk melempar jumrah Aqabah, dan kemudian kami akan melakukan tahallul awal. Beginilah suasana di Muzdalifah, yang mana semua jamaah haji akan bermalam di sini. Kemudian kami akan melanjutkan perjalanan menuju Mina. Teman-teman yang menyaksikan video ini ditakdirkan segera untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Inilah suasana terkini di Muzdalifah, yang mana para jemaah haji sedang bermalam sambil mengambil kerikil yang kemudian akan digunakan untuk melempar jumrah Aqabah. Bagian bus yang melaju tidak berhenti di sini. Karena sekarang masih jam 11 lewat 14 menit. Jadi belum masuk untuk waktu bermalam. Jadi kita masih harus menunggu jam 12. Karena hitungan bermalam di Muzdalifah dimulai setelah jam 12 malam. Sekarang masih jam 11. Jam 11 lewat 15 menit. Masya Allah. Ada yang sholat, melakukan sholat, ada yang mereka rebahan, mungkin mereka
merasa sedikit lelah karena siang tadi kami baru saja melaksanakan wukuf di Arafah. Semoga teman-teman semua juga ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin, amin ya Allah. Dan sekarang di Muzdalifah itu banyak sekali kerikil. Jadi kita itu nggak usah nyari-nyari seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya itu saya agak susah nyari kerikil itu. Sekarang Masya Allah tuh tinggal kita itu ngambil begini udah dapat banyak tuh. Nggak usah susah-susah ya. Amin, amin. Iya, iya, Mi. Semoga semua ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini kerikilnya Masya Allah, enggak, jadi kita enggak usah susah-susah nyari. Sepertinya sudah disediakan oleh apa ya, petugas mungkin ya, petugas yang bekerja untuk melayani para jemaah haji. Jadi saat ini kita dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Muzdalifah untuk bermabit atau bermalam, yang mana itu adalah salah satu wajib haji. Dibangun WC. Ini bangunan baru sepertinya ya, karena waktu tahun 2019 itu sepertinya bangunan ini belum ada. Dan saya akan menyorot seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah Pakistan. Jadi dari seluruh penjuru dunia yang beragama Islam saat ini berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Masyaallah tabarakallah. Masyaallah.
gambar.